Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya Ngurab. Ini saya sedikit akan bagi informasi mengenai salah satu flash itu Samsung S7 Edge yang baru-baru ini dikabarkan sudah harganya sudah miring. Nah, kali ini saya akan menyajikan, namun kali ini mungkin ada beberapa informasi yang kurang karena saja yang pertama kita buka di Erafone. Nah, tentu teman-teman tahu Erafone ini adalah garansi resmi. Oke, saat ini saya sudah mencari di sini, ternyata yang tersisa hanya Samsung Galaxy S7 yang flat. Kita coba buka. Kalau yang baru di sini harganya 3.800. Namun sampai saat ini kesediaannya masih kosong, tidak ada kesediaan. Namun untuk spesifikasinya, saya rasa ini spesifikasinya masih mantap. RAM-nya 4, internal 32 masih lumayan lah untuk beberapa tahun ke depan. Saya coba cari di salah satu e-commerce yang terkenal di Indonesia. Yang saat ini saya coba filter berdasarkan yang baru dulu ya. Berdasarkan yang baru, kondisi baru. Oke, yang masih baru, kita coba cari. Ya, saat ini masih di area kisaran 6 juta. Oh, ada yang sampai 9 juta yang baru ini. Ini ada 7H 96 juta, terbaru 10 juta. Oh, nampaknya masih mahal ya. Ada yang 6.200. Lumayan, masih mahal ternyata. Coba kita filter kalau yang bekas. Oke, coba dulu bekas, kita cari yang bekas. Kondisi ya, kita cari yang bekas. Sabar. Kondisi bekas. Nah, ini kondisi yang bekas di harga 3.500. 3.500, 39 mungkin sedikit ini mulus itu ya, harganya beda-beda. Yang ini, tapi yang ini single atau yang dual, ada yang dual single ya, single global. Ini kayaknya X Inter kalau nggak salah ya. Kita cari-cari dulu, masih sama di S7 3 setengah, 2 3 setengah lah. Oke, data juga di ini ada no minus. Oh, tapi ini Docomo, ini buat di Jepang. Jepang kalau Gomo, operatornya Jepang. Oke, sold out. Koriba-riba sold out. Ini rame nih, second full set Gomo. Lumayan banyak. Coba kita cari di salah satu tempat yang paling banyak. Ya, OLX. Sebenarnya OLX saya coba cari, ini seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia, coba cari yang kondisi baru. Nah, kondisi baru 5.800, ini baru. Dan 5.5 ternyata 5.6 yang baru. Oh, ada 7. Ini second. Ini baru kayaknya, ini baru ya, masih ada dusnya baru ya. Ini juga baru, baru open juga nggak tahu saya. Baru. Nah, coba kita cari kalau yang bekasnya harganya. Lo, yang bekasnya, oh ini Docomo ada yang 2.800. Murah toh. Kayaknya ini, oh dia pakai sponsor platinum. Wow, mulus. Ini ada 7H 4.3. Oh, ini 2.8. 2.8, 2.9. Oh, nah ini series Batman. Keren juga 7H nya. Oke, coba cari. Nah, teman-teman silakan boleh diklik halaman 2 ini. Boleh juga cari halaman 3.
Silakan non-non coba-coba. Cuma ini saja yang saya tampilkan mengenai harga Samsung S7e untuk di tahun 2018 ini. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan mengenai data harga HP saat ini bisa tulis kolom komentar, nanti saya akan bantu untuk mencarikan harga HP-nya, garansi resmi, garansi distributor, dan harga second-nya. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.